Selamat datang, Meong. Kamu mau pesan apa? Meong, mau, mau. Oh, donat. Boleh. Tunggu sebentar ya. Selamat menikmati. Donatnya super jumbo. Meong, kayaknya lebih seru kalau main kafe beneran ya. Kita bikin aja kios makan seperti ini di kebun. Terus kita ajak mamamu dan kuku kruyuk untuk ikutan main. Nah, di situ tuh tempatnya cocok. Tapi kita gambar dulu ya, bentuk kafenya mau kayak apa. Nanti kita taruh meja, taruh bangku, sama papa nama. Wih, seru nih. Nah, yuk kita bikin, Meong. Nah, tinggal papan namanya tuh. Kita cari kertas warnanya dulu yuk. Abis itu, nanti kita gunting-gunting dan tempel. Nanti kita namain apa ya, Meong? Ah, Cafe Bulan. Assalamualaikum, Bulan. Waalaikumsalam, Vina. Kalian mau kemana? Itu, Bulan. Ada tempat bermain baru di dekat masjid. Kita main ke sana yuk. Wah, boleh. Memang ada mainan apa aja di sana? Banyak, Bulan. Ada perosotan, jungkat-jungkit. Nah, itu dia. Hore! Wah, seru. Aku taruh sepeda dulu ya. Cihuy! Yeay! Cobain perosotan dulu, Gak bisa, Bulan. Bagian sini sudah punya aku. Kok? Sama, Bulan. Maaf ya, bagian sini sudah aku punya. Yah, kok gitu? Yah, abis aku main yang mana? Kamu ke bagian yang masih kosong, Bulan. Tuh, di situ tuh. Yah, cuma bangku. Nggak seru dong. Wah, masa mainnya cuma duduk doang? Pulang aja deh, Meong. Kita lanjutin bikin kafenya. Ih, sebel. Main apaan tuh? Masa mainnya sendiri-sendiri? Bulan, hati-hati ya. Pakai guntingnya jangan sambil marah-marah gitu. Ada apa sih? Itu, Bunda. Teman-teman Bulan mainnya sendiri-sendiri. Itu kan gak baik ya, Bunda, ya? Oh, iya sih. Di agama juga disarankan. Agar hendaknya para umat membiasakan hidup dalam kebersamaan. Contohnya nih, ibadah yang dilakukan secara sendirian, pahalanya lebih kecil daripada yang dilakukan secara berjamaah. Misalnya ibadah apa, hayo? Misalnya sholat ya, Bunda. Betul, sayang. Tapi Bulan sebetulnya masih mau main di taman yang baru itu, Bunda. Nah, Bunda ada ide nih. Gini, Bulan. Lalu. Betul juga, Bunda. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Nah, masakannya sudah jadi nih, Meong. Wih, papa nama keren juga ya. Masakan di sini ya. Wah, masakannya wangi sekali, Bulan. Iya, jadi lapar nih. Boleh cobain dong, Bulan. Oh, wah, nggak bisa. Ini kan tempat bermain aku. Cuma Meong yang bisa ikutan main. Meong, ini pesanannya udah jadi ya. Mie donat. Silahkan menikmati.
Gimana rasanya, Meong? Enak ya? Kayaknya enak sekali ya. Iya, jadi pengen. Ya udah deh, Bulan. Kalau gitu, kita main sama-sama aja deh ya. Tempat bermainnya boleh deh. Kita pakai bersama. Nah, gitu dong. Mainnya jangan sendiri-sendiri. Kayak gini nih. Kalau sendirian kan gak asik. Kalau rame-rame dan banyakan, baru seru. Apalagi kalau ditambah sama yang lain-lain. Makin seru deh sedapnya. Iya juga. Iya deh, Bulan. Mulai sekarang kita mainnya sama-sama deh ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum main, kalian nikmatin dulu nih masakan dari Kafe Bulan. Nah, sekarang giliran Bulannya makan dulu ya. Kata Bulan kan kebersamaan itu baik. Kita bantu sama-sama habiskan makanan Bulan ya. Gak gitu dong, maksudnya bukan gitu. Ini kan bagi aku. Boluku ada lima, rupa-rupa rasanya. Ku masak buat Vina agar tak banyak bicara. Senangnya. Bulan mau kemana? Kok bawa bekal segala? Mau main ke rumah Vina, Bunda. Vina kan suaranya cempreng, makanya Bulan bawain bekal agar Vina sibuk makan dan tidak cerewet. Bulan ada-ada saja. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Baik, Bunda. Wah, kalau kita nggak bawa makanan, bisa-bisa kuping kita merah deh dengar suara si Vina. Indahnya bunga-bunga di taman, warna-warni pelangi menghiasi duniaku. Wah, hai Vina. Hah? Hai Bulan. Suara kamu merdu amat ya. Aku baru tahu kamu pintar nyanyi. Iya, makasih. Aku tadi latihan untuk ikutan kontes menyanyi. Hah? Kontes apa, Vina? Bulan belum tahu ya? Belum. Ini kita nyanyi sebuah lagu dan direkam di video. Setelah itu, kita kirim dan tunggu siapa pemenangnya. Oh. Wah, aku ikutan juga dong, Vina. Aku juga bisa nyanyi kok. Boleh, Bulan. Sini aku bantu yuk. Nah, kita mulai ya. Iya. Indahnya bunga-bunga di taman. Tunggu Bulan. Nyanyinya harus dengan benar ya. Badannya yang tegak, terus rileks. Nyanyinya jangan kaku, mulutnya lebih dibuka biar suaranya enggak ngumpet. Coba bayangin ada bola pingpong di mulut kamu. Kamu lepas dari dia apa ya? Jangan dikeluarin. Jangan keluarin suara dari leher. Indahnya bunga-bunga di taman. Nah, gitu kan Vina? Bulan cobain di rumah aja deh Vina. Mungkin lebih enak nyanyinya. Iya deh Bulan. Sampai nanti ya. Kamu yang main musiknya ya Meong. Kita coba ikutin cara Vina tadi ya. Udaranya kan lebih segar. Siapa tahu suaranya jadi lebih bagus. Yuk, kita ke kebun.
pertanyaanku ya. Tegak, relax, atur napas. Indahnya bunga-bunga di taman. Ya, susah amat sih. Gagal deh ikut kontes. Eh, Bulan, tadi Bunda dengar ada teriakan. Ada apa? Ya, itu bukan teriakan, Bunda. Bulan tadi sedang nyanyi. Maaf, Bulan. Bunda salah dengar ya. Loh, biasanya Bulan pinter nyanyinya. Bulan gak bisa nyanyi sebagus Vina, Bunda. Jadi gak bisa ikutan kontes. Loh, kenapa? Anak Bunda gak boleh dong sampai berkecil hati. Bulan ingat gak waktu kita kemarin belajar ngaji? Bahwa dengan percaya diri, itu artinya kita menghargai diri sendiri dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi, bukan berarti tidak bisa bernyanyi. Hanya saja Bulan harus lebih percaya diri. Oh, seperti Vina ya, Bunda? Iya, saat Vina bernyanyi dan bermain musik, hatinya menjadi bahagia. Karena itu, Vina jadi lebih percaya diri dan pantang menyerah. Oh. Nah, sekarang apa yang biasanya membuat Bulan senang? Masak, Bunda. Tapi kan kontesnya nyanyi, Bunda. Nah, itu dia. Justru ide yang bagus tuh. Yuk, kita coba lagi nyanyinya. Kok pakai itu sih, Bunda? Itu kan... Oh, Bulan tahu. Seru juga. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Video buat kontesnya. Hah? Tuh kan, kalau Bulan percaya diri, nyanyinya juga bisa hebat. Alhamdulillah. Bulan, ini hasil kontesnya sudah ada nih. Bulan terpilih sebagai pemenang favorit. Hah? Favorit, Bunda? Iya, meskipun tidak terpilih sebagai juara, nyanyian Bulan yang paling banyak disukai. Oh... Wah, seru, Bunda. Tapi Bulan sedang latihan buat lomba yang lain nih. Ada lomba bulu tangkis. Bulan mainnya mau pakai alat-alat masak. Yuk, siapa yang mau latihan sama Bulan?